بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم صلاة وسلام على سيد الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بهديه إلى يوم الدين Amma ba'du ayo la ikhwah fid rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan kembali kajian kitab Mula Khos Fikhi Pada kesempatan malam hari ini Kita masuk dalam bab baru Dalam kitab busalah Yaitu babun fi ahkami solatil jumu'ati Bab Bab Hukum-hukum sholat Jum'ah. Musyadnif Rahimahullah Ta'ala, beliau mengatakan, Summiyat bidhalika li jam'iha al-khalqal kathira. Dinamakan sholat Jum'at dengan Jum'at, berasal dari kata jama'ah, karena sholat Jum'at, mengumpulkan orang yang sangat banyak. Ketika sholat Jumat, kaum muslimin berkumpul di Masjid Jami. Dan bahkan, Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang yang ia kesehariannya tidak melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah di masjid biasanya pada hari Jumat datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat Alhamdulillah wa afdalu ayyamil usbu dan hari Jumat adalah merupakan hari hari yang paling utama di antara hari-hari yang ada dalam sepekan. wa dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selain keduanya min afdali ayyamikum yaumul Seutama-utama hari kalian adalah hari Jumat. Dalam riwayat yang lain disebutkan khairu yaumin tala'at fi syamsu yaumul jumu'ati. Sebaik-baik hari yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Nahnul akhirun al awalun sabiquna al Kita umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang akhir. Umat yang akhir. Ini yani umat yang dititahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di akhir zaman. Karena di antara tanda akhir zaman adalah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan buistu ana wasa'a kahataini. Saya diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ibaratnya seperti ini kedekatannya dengan hari hari kiamat. Auqamaru ya nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di muka bumi ini, dan setelah diutusnya Nabi shallallahu alaihi wasallam, ini merupakan tanda di antara tanda kiamat sudah, sudah dekat. Karena itu, kita, umat rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah umat yang akhir. Namun kapan terjadinya hari kiamat kita tidak mengetahui. Ini adalah merupakan perkara goib yang mutlak yang semua makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk malaikat Jibril dan termasuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengetahuinya. Apapun prediksi yang disampaikan oleh seseorang tentang kapan terjadinya kiamat tidaklah benar. Siapapun yang mengatakan bahwasanya hari kiamat terjadi pada bulan sekian, tahun sekian, tanggal sekian, maka tidak bisa kita benarkan ucapannya. Kita katakan dalam bahasa yang kasar 100% dusta. 100% dusta, 100% salah, apapun alasannya. Karena memang Malaikat Jibril ketika bertanya kepada Rasul Muhammad SAW tentang hari kiamat kapan terjadinya apa kata Rasul SAW mal mas'ulu anha bi'a'lama bukanlah orang yang ditanya yaitu Rasul Muhammad SAW lebih mengetahui dibandingkan orang yang bertanya Rasulullah Muhammad SAW sebaik-baik Nabi Sebaik-baik rasul yang diutus di muka bumi ini tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Dan malaikat Jibril sebaik-baik malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semulia-mulia malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Karena itulah Rasulullah Muhammad SAW, ketika ditanya oleh seseorang mata sa'ah kapan terjadinya kiamat? Nabi SAW tidak memberikan jawaban, namun kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Mada data lidah lika liaum. Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari tersebut? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan jawaban waktunya. Karena itu siapapun orangnya yang mengatakan bahwa hari kiamat terjadi pada tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian, mengatakan hari kiamat akan terjadi pada tanggal sekian dan sekian, maka 100% ucapannya dusta, tidak bisa kita percaya. Nahnul akhirun al awalun ashabikuna yaumul kiamah Orang-orang yang awal nanti masuk ya, ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul kiamah Diterangkan dalam sebuah riwayat bahwa Awaluman yadkhul jannah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali masuk surga adalah umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahkan yang membuka yang maaf meminta dibukakan pintu surga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inilah makna as-sabiqun yaumal qiyamati Baida annahum utul kitab walaupun mereka diberi kitab mingkoblina sebelum sebelum kita. Summa hada yaumuhum alladhi faradallahu alaihim. Kemudian ini adalah hari yang Allah SWT wajibkan atas mereka untuk beribadah kepada Allah SWT pada hari tersebut fakhtalafu fihi. Namun kemudian mereka berselisih tentang hari tersebut. Fahadan Allahu lahu maka Allah swt memberikan petunjuk kepada kita tentang hari tersebut. Wana sulana fi dan manusia yang lain mengikuti kita. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengikuti kita. Rawa Muslimun Anhu telah meriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qal dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda adallallahu anil jumuati mangkana qablana Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang yang sebelum kita dari hari Jumat. Fakana lil Yahudi yaumu sabti. Maka orang Yahudi hari Sabtu ini tersesat kemudian mereka melaksanakan peribadatan pada hari Sabtu kemudian walin nasara yaumul ahadi dan orang-orang Nasrono orang-orang nasoro dicercatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka beribadah pada Allah taala di hari yang diwajibkan tersebut pada hari Ahad Baca Allah Bina, lalu Allah Swt mendatangkan kita pada na Liao Jumat. Allah Swt memberikan petunjuk kepada kita terhadap hari Jumat yang mana kaum muslimin pada hari Jumat tersebut melaksanakan peribadatan yang agung yaitu Salatul Jumat secara berjamaah dan dijadikan hari Jumat merupakan hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syuri'a ijtima'ul muslimina fihi litambihihim ala idmi ni'matillahi alaihim. Disyariatkan kaum muslimin untuk berkumpul pada hari tersebut untuk mengingatkan atas kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada mereka wa syuriat fihi al khutbatu litadhkirihim bitilkan ni'mah dan disyariatkan melakukan khutbah untuk mengingatkan mereka terhadap kenikmatan tersebut wa hasihim ala syukriha dan untuk mendorong mereka agar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut wa syuriat fihi salatul jumu'ati fi wastin nahar dan disyariatkan di dalamnya salat Jumat pada tengah hari. Liyatim al ijtima'u fi masjidin wahidin agar sempurna perkumpulan tersebut di satu masjid. Masalah khawafiddin rahimani wa rahimakumullah Karena itu yang paling utama dalam pelaksanaan salat Jum'ah adalah di masjid di Masjidul Jami di masjid yang mana masjid tersebut dikhususkan untuk melaksanakan sholatul jumu'ah dan tidak seyogianya sholatul jumu'ah ini dalam satu wilayah itu terpecah-pecah seyogianya sebenarnya seperti itu kita boleh untuk membangun musola atau membangun masjid Ya. di suatu lingkungan lebih dari satu ini tidak masalah jika memang tidak menimbulkan masalah jika memang tidak menimbulkan masalah masalahnya apa perpecahan yang ada di dalam tubuh kaum muslimin pecahan dohir yang kemudian membawa kepada perpecahan batin karena ini sesuatu yang sangat dicela dalam agama kita kalau tidak menimbulkan masalah maka tidak masalah namun sholatul jumuah ini sebaiknya adalah hanya hanya satu agar siar sholatul jumuah ini bisa tegak dengan sebaik-baiknya kaum muslimin yang banyak terkumpul dalam satu satu masjid tidak kemudian terpecah-pecah dan kemudian kadang membawa efek negatif dari perpecahan secara dohir, kemudian membaji perpecahan secara batin, dan kemudian perpecahan secara batin tersebut berepek lagi dengan perpecahan yang dohir lagi. Sehingga akhirnya kemudian membuahkan perpecahan demi perpecahan. Maka yang seperti ini hendaknya kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Wa amara Allahul mu'minina bihuduri zalikal ijtimaa' dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk menghadiri perkumpulan tersebut wastimail khutbati dan mendengarkan khutbah wa iqamatil kasholati dan menegakkan salat tersebut Masalah rahimani wa rahimakumullah kita sebagai kaum mukminin disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat untuk menghadiri salat Jumat dan kemudian mendengarkan khutbah Jumat. Ya mendengarkan khutbah Khutbatul Jumuati. Karena itu termasuk perbuatan yang tercela sebenarnya apabila ketika kita melaksanakan sholat jumat kemudian di saat imam melaksanakan khutbah kita dalam keadaan nobo tertidur. Karena itulah Nabi saw. Wasallam menganjurkan kalau kita ngantuk pada saat imam khutbah maka hendaknya kita pindah agar rasa kantuk kita hilang. Kenapa demikian? Karena saking pentingnya kita mendengarkan khutbatul jumu'ati. Karena kadang mohon maaf kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kadang sulit untuk menyempatkan waktu kita taklim seperti ini duduk di majelis ilmi ilaman rahimahullah ilaman yasarahullah subhanahu wa taala kecuali orang yang dirahmati Allah kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa taala Nah, kesempatan emas yang seharusnya kita manfaatkan untuk agar kita menerima siraman rohani. Dan ini sangat penting. Fadakir fa inna faul tanfa'ul Maka berikanlah peringatan wahai Rasul sallallahu sebab peringatan kita akan memberi manfaat kepada kaum mukminin. Nah, kalau kemudian kesempatan emas tersebut hilang dari kita, sementara dalam kesempatan-kesempatan yang lain kita pun juga kurang bisa untuk memanfaatkan kesempatan yang lain, untuk kemudian mendengarkan nasihat-nasihat, untuk menghidupkan keimanan kita, untuk kemudian menyirami keimanan kita. Nah, kapan lagi waktunya? Ya, kapan lagi waktunya? Padahal waktu ini berjalan dengan sangat cepat sekali. Bahkan kalau kita rasakan, seperti yang sudah sering sekali kita ingatkan. Dalam usia kita yang dulu dan sekarang waktu itu sangat berbeda. Nggih napa mboten. Nuwun sewu Pak Jumat seperti baru saja kemarin kita tinggalkan. Kita sudah masuk lagi hari Jumat. Sadaqa Rasulullah sallallahu wasallam al-qa'il bahwasanya nanti di akhir zaman waktu itu semakin berjalan dengan cepat. Saat ini sampun semakin terbukti. Ini you know, nama Dulu ketika kita masih muda dulu, mungkin 40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu, yang sudah 50 tahun ke 50 tahun yang lalu, yang 60 tahun sampun 60 tahun yang lalu, coba kita rasakan perbedaan waktu yang kita jalani sekarang dan masa lalu sangat jauh ber, berbeda. sangat jauh ber, berbeda sekali. Nah, kalau ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini kemudian tidak bisa memberikan peringatan kepada kita, lalu ayat yang mana lagi yang kemudian akan bisa menggugah hati kita? Ya, membuka hati hati kita. Karena itu monggo ketika ada kesempatan-kesempatan ya terutama setidak-tidaknya adalah ketika khutbah Jumat kita sempatkan diri kita ini untuk ya mendengarkan tausiah mendengarkan peringatan-peringatan dari saudara-saudara kita barangkali peringatan tersebut bisa kemudian membuahkan faedah-faedah imaniyah bagi kita yang itu merupakan bekal dan sarana bagi kita yang terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu di saat yang mana kita mendapatkan faedah yang seperti itu dan kapan kita mendapatkan faedah yang seperti itu. Barangkali sekelumit ucapan yang disampaikan oleh khatib pada hari Jumat bisa kemudian membuahkan faedah imaniah yang banyak bagi diri kita. Karena itu, hendaknya kita berusaha untuk sekuat tenaga yang mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik khutbah yang dilakukan, yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, ataupun bapak-bapak kita, ataupun sesepuh-sesepuh kita. Fadakir Fainati Kerawatan Faul Mukminin. Kemudian, Qalallahu ta'ala, ya ayyuladzina amanu idhanu dia li sholatimi yaumil jumati fas'au ila zikri lahi wadharul bayi. Zalikum khairul lakum kuntum ta'lamun. Ta Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil kalian untuk melaksanakan Salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tinggalkanlah jual beli. tinggalkanlah jual beli wadzarul bai ya. tinggalkan semua kegiatan yang berupa jual beli bagi kalian yang yang diwajibkan untuk melaksanakan salatul jum'ah yang demikian itu lebih baik dzalikum khairul lakum yang demikian itu lebih baik bagi kalian ing kuntum ta'lamun ta jika kalian semuanya mengetahui faedah yang terkandung di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wadharul ba'i qala ibnu qayyim rahimahullahu taala berkata al-imam ibnu Al qayyim rahimahullahu taala kana min hadiyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam termasuk petunjuk nabi sallallahu alaihi, wa alaihi wasallam ta'dhim hadzal yaum pengagungan hari ini wa tashrifuhu dan pemuliaannya wa takhsisuhu bi ibadatin yakhtassu biha min ghayrin ghayrihi dan mengkhususkan peribadatan-peribadatan yang dikhususkan untuk dilakukan pada hari Jumat. Wa qad ikhtalafa al ulama hal huwa afdalu am yaum Arafah. Para ulama telah berselisih apakah hari Jumat yang lebih utama ataukah yaumu arafah alal qaulaini menjadi dua pendapat huma wajhani li ashabi syafi'i kedua-duanya adalah merupakan pendapat dari sahabat-sahabat Imam Syafi'i ini dari sahabat-sahabat Syafi'i -sahabat maksudnya adalah para ulama yang mereka bermadhab dengan madhabnya alimam dan syafi'i Taala. ta'ala sahabat di sini adalah sahabat Sahabat dalam madhab Syafi'i. dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fi fajrihi bi suratay alif lam mim tangzil. dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca pada fajarnya yakni pada waktu salat subuh dengan dua surat yaitu surat alif lam mim tangzil sajdah wa hal ata alal insan dan surah al, -al insan ila an qala hingga kemudian beliau mengatakan wa sami'tu syaikhul islam ibnu taimiyah rahimahullahu taala dan saya telah mendengar syaikhul islam ibnu taimiyah rahimahullahu taala yaqul beliau mengatakan innamaka kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hataini surataini fi fajril jumu'ati Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca dua surat ini pada waktu subuh di hari Jumat li'annahuma tadammanta makana wa yakunu fi Karena di, keduanya mengandung apa yang telah ada dan apa yang akan ada pada hari Jumat. Pada hari Jumat ada sesuatu yang sangat besar yang sudah berlalu dan kemudian ada satu yang sangat besar yang akan kita hadapi. Sesuatu yang besar yang sudah berlalu di antara adalah penciptaan Nabiullah Adam. Fa Adam. Maka sesungguhnya keduanya mencakup penciptaan Adam dan Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Wa ala zikril ma'ad wa hashril ibad. Dan disebutkan di dalamnya tentang ma'ad dan hashril ibad, disebutkan di dalamnya tentang hari perjanjian dan juga hari dikumpulkannya manusia. Yaumul kiamati ayul ikhwah. terjadi pada hari Jumat. Yaumul Jumat terjadi pada hari Jumat. Wadzalika yakunu yaumal Jumuati. Dan itu terjadi pada hari Jumat. Terjadi pada hari Jumat. Karena itu hari Jumat jangan kita sia siakan wa kana fi dan dibacanya kedua ayat tersebut pada hari ini adalah merupakan peringatan terhadap umat kana fihi wa dengan apa yang telah terjadi pada hari tersebut dan apa yang akan terjadi pada hari tersebut kiamat pada hari napa nah Pak hari Jum Jumat karena itu hari Jumat jangan kita sia-siakan hari Jumat yang kita manfaatkan untuk kebaikan kebaikan untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala barangkali ternyata hari tersebut adalah hari Allah Subhanahu wa taala menegakkan kiamat kita tidak tidak mengetahuinya. Yang jelas hari kiamat terjadi pada hari Jumat seperti yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis hadis yang sahih. Wasa <tik> tabaan dan sujud datang mengikuti. Walai sat maksudatan bukanlah sesuatu yang dimaksudkan. Hatta yaksidal musalli hingga kemudian disyariatkan orang yang melakukan salat membacanya membaca ayat yang ada sajdahnya Haisu ittafaqat yakni min ay surah yang di mana ittafaqat yakni terjadi aba ketepatan ya ketepatan ada di dalamnya sur ayat yang terkandung di dalamnya ayat-ayat sajadah yakni min ayat suratin dari surah pun. artinya demikian bukan berarti disyariatkannya sujud pada saat kita membaca surat sajadah ini sesuatu yang dimaksudkan sesuatu yang dimaksudkan artinya kita memang diperintahkan untuk memilih ayat-ayat yang ada sujudnya ya, untuk kita baca pada waktu subuh dari Jumat bukan bukan seperti itu. Namun yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca Alif Lam Mim Tanzil ini surah Sajdah dan kemudian surah Al, Al Insan. Adapun kemudian kita memilih surat yang lain yang ada sujudnya ini tidak ada sunnahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Kemudian terakhir wa min khasa'isi yaumil dan termasuk kekhususan kekhususan atau keistimewaan hari Jumat adalah istihbabu kasrati salati ala Nabi SAW disunahkannya memperbanyak salawat kepada Nabi SAW wa ala alihi wa fihi wa fi di dalam hari Jumat dan juga pada malam Jumat liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu berangkat dari sini Mas ikhwah bidin rahimani wa rahimakumullah, kita pilih malam Jumat kita ngaji kitab Bulughul Maram yang di dalamnya terdapat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian badal insya kita pilih ngaji kitab fikih yang terdapat di dalamnya juga banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam. Besok subuh kita ngaji juga hadis Bukhari yang terdapat di dalamnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam. Ini semuanya adalah bi Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Di malam Jumat dan kemudian di hari Jumat kita mengkaji sunnah-sunnahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian setiap kali kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi pada hari Jumat dan juga pada malam hari Jumat. Likauli sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa wasallam, aksiru minas salati ala yaumil jumu'ati. Perbanyaklah melakukan salawat pada hari Jumat wa lailatul jumu'ati dan pada malam Jumat. Rawahul Baihaqi. Riwayat tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Demikian ayo ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita kaji bersama pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kebenarannya marilah kita ambil, ada salahnya marilah kita tinggalkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa imamina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته